Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Pembuat itu ED-nya kan standarnya 2-3 tahun, tapi Indonesia oleh BP POM itu hanya diberikan waktu 6 bulan. Jadi selama barang itu tidak rusak, artinya tidak rusak itu kalau penyimpanannya benar berarti kan tidak rusak. Itu kalau misalnya di Bio Farma dikaji ulang, diperiksa ulang, masih layak digunakan, bisa mungkin nanti diperpanjang kan ED sesuai dengan ketentuan yang dari produksi. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.